这么讲。Anies mengunjungi kawasan Malioboro bersama keluarganya. Ia disambut ribuan wisatawan dan pedagang yang meminta jabat tangan maupun swafoto. Ia mengaku sengaja datang ke Malioboro untuk menikmati malam pergantian tahun sekaligus bernostalgia dengan menyantap kuliner burung dara langganannya ketika sekolah dulu. Anies akan melanjutkan kegiatannya di Yogyakarta hari ini sebelum bertolak ke Jakarta. Lesehan ini namanya lesehan terang bulan. Itu sudah ada sejak zaman saya SMA. Jadi saya ketika mau lesehan lagi, ambil lesehan terang bulan yang memang langganan dari dulu. Yang paling disukai apa Pak? Kuliner burung yang dara, di sini burung dara. Kami pendukungnya dari Kalimantan Utara. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka merayakan malam tahun baru bersama warga Surakarta. Gibran bersama istri membagikan buku kepada warga di Car Free Night Jalan Slamet Riyadi. Gibran pun disambut warga yang ingin mengajaknya bersuah foto.